Hussein bagi bola dia, bagi bola dia, bagi bola dia, bagi bola dia. Iya Ali pemain bola dia. Kita saksikan bawa serangan Aziz dan di dokter kita saksikan. Di set kedua tadi, kalau kaca dipayang sekali, dia baris dan berhasil dengan baik back attack yang dilakukan. Poin pembuka bagi Aziz Sumber Arum. Ali melakukan servis Ali, serangan datang dari Jadita dan hasil tipu oleh Hussein. Satu sama Apin membangun serangan dan gagal. Kali jadi gagal menyambut umpan kuih dari Alif. 2-1 dari Apin. Matang bola jasem dari Apin yang keras sekali. Kacau Alif dan nada. Lalu dari salah satu nomor bubuk 6 Rois. Lalu melebar ke samping 3-1 masih Abin. Orang bulan Ali bola tanggul dan masih terbaca free ball berbalik menyerang. Kita saksikan nih dan kembali masih cara pertandingan diakhiri oleh Dimas dengan kumpulan silangnya 4-1. Masih Apin berada di tempat servis ancang-ancang Apin. Langsung dan kali ini keluar. Berganti nomor 11 yang dimiliki Aziz yaitu Jody kali ini. Melakukan servis sudah dilakukan baik. Membangun serangan Jaya Tirta dan tidak menyentuh blok sama sekali. Pukulan dari Arka 1 poin bagi Jaya Tirta 5-2. Dewo memegang bola. Dewo melakukan servis. Dia kita membangun serangan Aziz yang tidak terkawal sama sekali. Rois Kain tidak leluasa menyambut umpan kuing dari Ali. 3-5. Berganti Gatot. Ada di tempat servis Gatot. Jansep dari Gatot keras. Hussein bagi bola dia. Sangat keras sekali. Pukulan yang keras crossnya dari Arta. Ini Arta servis. Kita saksikan. Pukulan dari Rois. Lakukan servis Rois. Membangun serangan Jaya Tirta. Hussein mengejar bola. Masih dapat dicangkai Nanda. Langsung mengarah ke tangan lawan. Siapa yang diberikan? Dari Rois. 1 poin bertambah untuk Aziz. 5-6. Rois servis. Kembali dorong bola Hussein. Tapi siapa bola diberikan? Hanya dicolek saja oleh Zuda. Menambah poin bagi Jaya Tirta. Arta memegang bola. Lakukan servis Arta. Kita saksikan. Masih dapat dialog dengan baik. Kali ini Apin. Yang masuk. 8-5. Kembali Arta memegang bola. Menyerang kali ini Aziz. Nada dan dihalang oleh Rambo Bandar Blok. Blok yang sangat rapat dari para pemain Jaya Tirta. 9-5. Kembali akan melakukan servis Arta. Pelan saja. Terang
ditangkap dengan baik. Ganti menyerang terbaca libero. Kita saksikan free ball. Serangan berikutnya. Masih berjalan permainan. Dan dua kali naik, tiga kali naik. Tidak menjadi apa. Masih kuat memukul bola di udara. Kembali Arta kali ini. Memegang bola. Lakukan servis. Diterima dengan baik. Alibi ya, tidak terkawal, tidak terjangkau karena bulan katanya sangat sulit pengetek dari Rois. Roman memegang bola 6-10. Lakukan servis, serangan datang dari Jaya Tepada. Ini dia pukulan Kiwa yang sangat cocok. Kiwa saja di Kiwa langsung ambil poin servis nomor punggung 3 lebih baik sekali. Iya, gagal Dodi. Serangan berikutnya dan juga prospek yang gagal. 12 senajam tim orang balik. Kita saksikan bola balik terbuka oleh Yuda, pemain spesialis Kiwa. Lakukan servis dan cuma error kali ini dari Yuda berganti. Akan melakukan servis Nanda nomor punggung 10, 7-12. Sangsem dari Nanda. Kita saksikan serangan di ramu Jaya Tirta dan sekali pukul pengetek dari Arta. Menambah 1 poin untuk Jaya Tirta, 13-7. Hussein Asmuro Santoser dari Jaya Tirta. Lakukan sampai kita saksikan bangun serangan Ezik dan tidak terkawal quick dari Dodi. Di pertandingan Jaya Tirta. Alif Kaibra tepat servis, lama servis baik. Hussein mengangkat bola. Dan terjadi servis Dodi. Lakukan servis membangun sangat bola mengejar bola ini terlalu memaksa. Lakukan sangat rendah sekali. 10-15. Dodi melihat sangat. Dodi lakukan servis. Hussein membagi bola pada temannya dan berhasil Arta melewati dua bloker yang menghalang-halang di sebaiknya. Langsung Dewa ini memegang bola, konsentrasi melihat salawan Dewa. Lakukan servis. Iya, resim yang kurang baik dari Nanda. Dan terjadi pass ball 11-16. Gatot memegang bola, konsentrasi Gatot. Lakukan jasa baik Hussein dan empatnya terlalu mendapat yang diberikan oleh Hussein. Empatnya juga sehingga bola melambung tinggi di udara. 12-16. Pak panitia Pak ini rusuh Pak. Apa? Lakukan jasa baik. Iya, dinyatakan dua kali sentuhan dokter Pak. Timur Pulau Tawa Pusen Gatot nomor 23 pemain dari Asis. Menang dari Asis dan Jasek yang terkenal Gatot ini. Ya kali ini keluar. Terlalu keras Jasek yang dilakukan. 17-13. Dimas lakukan servis. Serangan datang dari Asis. Ya masih dapat diselamatkan oleh Hussein. Arta gelang saja. Masih terkejar, terkejar, free ball,
paling menyerang kali ini. Jaya Tirta di tanah tertembus pertahanan yang dibangun oleh para pemain Aces. 18-13. Kembali akan melakukan servis Dimas. Langsung saja membangun serangan. Ada siapa masih? Bator Klok dan 19-13. Tim on, pilih kau pesetting. Saksikan Dimas akan melakukan servis. Akan bola patungan bola kenal. Akan servis pelan saja. Membangun serangan. Eksis Nanda. Iya, terkurung rapat 2-2 dari Jaya Tirta. 20-13 kembali Dimas lakukan servis pada siapa? Ali membagi bola kali ini dan ia berhasil kali tembus pertahanan dari Jaya Tirta. Langsung ambil posisi servis Rois. Lakukan servis pelan saja. Membangun serangan Husain berhasil mablah diberikan dan masih membantur blok. Serangan berikutnya oleh Kiwa masih terbaca. Nanda juga terbaca penempatannya. Iya, Ali mengangkat bola ini. Cetak. Tuh. Ya, kembali melakukan servis. Membangun kembali serangan Jaya Tirta. Masih dapat kembali lagi. Sangat cerdik Husain Nasrullah. 21-15. Berganti Arta akan melakukan servis. Hilangkan baik sekali. Serangan datang. Ditipu kembali. Dibalas oleh Alif dengan penempatan yang mematikan dan tidak terjangkau oleh para pemain dari Jaya Tirta. Roman melakukan surprise. Kita saksikan nih dan gol kali di tangan Apin pertahanan dari Aces. 22-16. Sudah pemain kita langkah servis dan tidak terjangkau oleh 5 poin pertama untuk Aces. 17-22. Nanda jasad dalam Nanda baik sekali langsung menangkau pertahanan lawan dan masih dapat dijaga dengan baik. Iya, berhasil menambah perolehan poin untuk Jaya Tirta 23-17. Menyerang kali ini Aces masih dapat dihalo. Penempatan saja kembali menyerang. Siapa di sana? Dan antisipasi yang gagal dari Arta. Ganti nomor 21 Alif akan melakukan servis. Melihat sang lawan servis dilakukan, dibiarkan saja menjadi game point 24-18. Terjadi pergantian pemain. Ditarik pulang nomor 10 Nanda masuk nomor 18. Kita saksikan gagal. Tim ini gagal berganti nomor punggung 11 yang dipilih Aces Dodi. Melakukan servis. Kita saksikan. Iya, Arta penempatan saja dan kembali berhasil dengan baik. Dan tim kita overfitting dari kita saksikan Dodi kali ini akan melakukan servis. Melihat salawan Dodi servis dilakukan membangun serangan Jaya Tirta. Iya, dan berakhir set ketiga ini tim Jaya Tirta dengan demikian memperoleh skor set sementara.